Raya di bandar berdepan perubahan mencabar yang dibawa revolusi industri 4.0. Untuk memenangi cabaran ini, rakyat secara umumnya harus mengadaptasi kepada perubahan dengan menyediakan diri dan generasi seterusnya untuk hadapi cabaran ini. Namun, terdapat beberapa perkara yang harus dilihat semula kerajaan bagi membudayakan inovasi dalam masyarakat. Saya sendiri mendapatkan pandangan beberapa anak muda yang terlibat dalam startup tentang perkara ini. Apa yang rasa susah tu dari segi talent. Maksudnya nak dapat orang yang betul-betul boleh berada bersama kami lah. Itu yang susah. Dari segi programmer, dari segi writer dan orang-orang yang ada talent ni quite susah sikit nak cari. Tapi tak ada pun yang cerita nak jadi usahawan ataupun nak buat dalam tech startup atau benda ni. Sebab benda ni baru. But then kita tak ada that kind of talent pool yang kita kurang. Yang keduanya keusahawanan. So, yang ada sebilangan orang, dia bijak dalam bahagian ni, coding semua dia pandai. Tapi vision untuk bawa benda tu ke depan dia tak ada. So we need that kind of people. Waktu saya sekolah dulu ada banyak pertandingan-pertandingan inovasi, pertandingan teknologi. But then itu cuma pertandingan. Tapi bukan satu constantly yang ada. Maksudnya dia tak ada macam, nak kata kelas tak lah, at least kelab. So budak-budak yang suka join daripada sekolah, dia memang suka join benda ni dan dia ada build the talent pool pada awal. So dia ni memang minat pada awal benda tu. Dan bila dia dah habis SPM, he or she can go towards that direction atau still minat lagi dan kemudian akan ceburkan diri dalam bidang. Selain daripada apa yang dibangkitkan oleh Tajul, seorang lagi anak muda, Faiz Najmi Mansor, menyentuh soal platform pengukuhan sesuatu idea baru. Kita orang muda banyak idea, tapi idea tu tak di, orang kata tak kena validate lagi, tak kena, tak apa, tak tahu sama ada penerimaannya bagus ke tidak oleh pasaran. Jadi the idea is to validate that idea as soon as possible. Maknanya kita prove it, make it proven. Jadi macam mana, eksperimen saja, eksperimen dan set up eksperimen tu secara kos rendah. Sekarang ni memanglah nak kata apa, memang ada beberapa agensi yang sedang apa menarik golongan-golongan startup untuk bina startup sendiri, which is good, tapi dia belum sampai orang kata grassroots lagi, dia belum sampai kepada orang-orang yang betul-betul muda. Maknanya dia hanya, dia memang orang kata meriah, tapi dia tak, penetration dia masih rendah, ya, penetration dia masih tidak menyeluruh. Yes, bagus tapi belum fully optimised. Beliau juga turut menyentuh isu dana permulaan yang merupakan fasa kritikal bagi setiap startup. Jadi biasanya agensi-agensi ni fungsi dia kebanyakan bila on the growth punya fasa pertumbuhan. Maknanya bukan pada fasa apa permulaan. So kita nak agensi ni tolong dalam fasa permulaan sekali. Sebab kalau fasa pertumbuhan dia orang dah ada duit kan, maknanya mungkin nak lajukan bisnes saja. Ini merupakan suara dan cadangan dari anak muda. Namun apakah pandangan kerajaan baru yang diterajui Pakatan Harapan dari segi mempersiapkan tenaga kerja atau sumber manusia di dalam negara? I think we want to be very innovative. We want to be innovative. That is where I've told KSU and others, we should do the engagement with employers, employees and stakeholders. I'm the last person not to engage with others. In fact, I just give me a bit of time, I will invite the participation of all stakeholders. Even you can come. We must be as transparent as possible. As I've always said, my decision on any matter should be a decision that can stand in public scrutiny. It must be in the public interest. Jawapan daripada Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran menunjukkan kerajaan komited untuk memastikan rakyat serta tenaga kerja bersedia untuk menjadi masyarakat yang berinovasi dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0.